Megawati Hangestri lagi-lagi tunjukkan peran pentingnya di Red Sparks, aksi Megatron sukses bikin sang pelatih. Megawati Hangestri masih belum bisa membantu Red Sparks mengalahkan juara bertahan V-League, Hyundai Hillstate, pada lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Bermain di Chungmu Gymnasium, Red Sparks harus mengakui keunggulan dari Hyundai Hillstate di hadapan pendukungnya sendiri. Megawati Hangestri gagal membantu Red Sparks menaklukkan Hillstate setelah kalah 1-3, Desember 25, 29, 27, 22, 25, dan 37-39. Hasil itu membuat Red Sparks harus puas terlempar dari papan atas klasemen Liga Voli Korea musim ini. Dengan torehan 9 poin dari 5 pertandingan, Red Sparks kini berada di peringkat keempat klasemen sementara terpaut 1 angka dari IBK Altos di atasnya. Di sisi lain, meski gagal membantu timnya menang dari juara bertahan, Megawati Hangestri justru kembali menunjukkan peran pentingnya di Red Sparks. Pemain berjuluk Megatron itu berhasil keluar sebagai pemain dengan torehan poin terbanyak di pertandingan tersebut. Mega tercatat mengumpulkan 34 poin pada pertandingan antara Red Sparks menghadapi Hyundai Hillstate. Torehan tersebut juga membuat Megawati Hangestri kini bertengger di peringkat kelima daftar top skor sementara Liga Voli Korea. Dari 5 pertandingan yang sudah dijalani, Mega sudah berhasil mengumpulkan 117 poin musim ini. Selain torehan impresif tersebut, pada laga Red Sparks versus Hillstate itu Mega sempat menunjukkan betapa penting perannya di Red Sparks. Momen itu terjadi saat aksi-aksi Mega di lapangan berhasil membuat pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, bisa bernafas lega saat anak asuhnya mendapatkan tekanan dari lawan. Beberapa kali, Ko Hye-jin sempat terlihat cemas memantau pertandingan yang berlangsung sangat sengit itu, namun, ekspresi Ko Hye-jin berubah drastis saat Megawati Hangestri berhasil melakukan blok serangan Hillstate. Tak hanya itu, Ko Hye-jin yang terlihat tegang sepanjang laga dengan tensi tinggi itu pun sempat meluapkan kegembiraan saat Mega berhasil